Terima kasih Anda masih bersama kami di Fakta 62. Good People, sebuah mobil menjadi sasaran massa saat diduga menghalangi proses pemadaman dalam sebuah kebakaran di Bekasi, Jawa Barat. Mobil hancur sementara pemiliknya sempat menjadi bulan-bulanan warga. Terlihat massa ramai-ramai berkerumun di sekitar mobil berwarna merah. Mereka terlihat melakukan perusakan hingga kaca bagian depan mobil pecah. Tak berhenti di situ. Massa yang makin beringas melempari mobil dengan drum tempat sampah. Pengendara mobil tersebut tampak mencoba melarikan diri tapi dihadang massa. Dinarasikan aksi tersebut terjadi lantaran mobil menghalangi mobil pemadam saat mencoba memadamkan api dalam insiden kebakaran. Tadi ini ada orangnya. Oh, pas disuruh mundur itu ada orangnya, orangnya di dalam. Orangnya itu kayak lambat lah. Lambat. Aturan kan langsung cepat mundur, mau kita begitu. Jadi orang yang nyuruh nggak ngambek lah. Jadi emosi gitu warga, Pak. Yang curian. Polisi benarkan telah terjadi perusakan mobil. Kejadian bermula dari adanya kesalahpahaman saat peristiwa kebakaran terjadi. Saat itu semua warga panik, termasuk pemilik kendaraan tersebut. Pengendara mobil mencoba mengevakuasi kendaraan, namun karena terburu-buru sehingga terjadi kesalahpahaman yang berujung perusakan. Pemiliknya sudah memang akan memindahkan. Namun pada saat di starter mobil tersebut mati. Mati kemudian tidak mudah menyala. Mundur karena panik ya warga setempat mungkin panik hanya ada warga yang tersenggol sedikit daripada mobil tersebut akhirnya marah. Kini warga dan pemilik mobil telah melakukan mediasi. Kerusakan mobil akan diselesaikan bersama dan kedua belah pihak tak akan menuntut ke kepolisian. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.